Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ha, Nurhatta dalam kesejukan ni. Yang minggu ni anda bersama dengan saya, Nurhatta, sekali lagi untuk kita sama-sama menjelajah ke Kepulauan Borneo. Dan kali ini Nurhatta nak bawa anda ke daerah Ranau yang sememangnya terkenal dengan suasana dan udaranya yang nyaman, segar dan sejuk. Ha, jadi dalam keadaan yang sejuk ni, apa kata Nurhatta bawa anda sama-sama kita kunjungi ke salah satu lokasi pelancongan eko di sini, iaitu ke Mata Air Panas Pori. Lokasi ekspresi eko kali ini terletak di Ranau, iaitu sebuah daerah yang terletak di bahagian pantai barat utara negeri Sabah. Lokasi ini agak dekat jika kita datang dari Kota Kinabalu. Ia terletak kira-kira 136 km dari ibu negeri Sabah ini. Jangka masa pemanduan ke sana ialah kira-kira 3 jam perjalanan. Kita boleh memilih sama ada untuk pergi dengan bas, taksi atau menyewa kereta. Poring terletak di dalam kawasan Taman Negara Kinabalu yang merupakan taman eko tertua negeri Sabah. Taman Kinabalu yang diwartakan pada tahun 1964 ini dihiasi oleh Gunung Kinabalu yang tersergam dengan ketinggian 4,095.2 meter. Nurhatta turut singgah bermalam di Taman Kinabalu. Taman Kinabalu merupakan kawasan yang mempunyai ekologi mega dengan kepelbagaian habitat dari kawasan rendah tropika, kawasan hutan hujan tropika sehinggalah kawasan hutan gunung tropika, hutan separa alpine sehingga kepada tumbuhan renek pada aras tinggi. Tempat ini diwartakan sebagai Taman Negara pada tahun 1964. Manakala diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada Disember tahun 2000. Satu lagi lokasi menarik di Taman Negara Sabah ialah Kundasang. Jangan lupa singgah di Kundasang yang semestinya membuatkan anda kagum dengan pemandangan dan keindahan alam semula jadi di sini. Sebelum sampai ke Poring, kita boleh singgah di Pekan Ranau untuk mendapatkan apa-apa keperluan. Walaupun Pekan Ranau ni tidaklah memiliki keistimewaan khusus, tetapi daerah ini adalah sebuah daerah yang kaya dengan sumber pelancongan ikonnya. Daerah ini menawarkan suasana yang mendamaikan, tenang dan jauh daripada hiruk-pikuk kota. Dalam perjalanan ke Ranau, Nurhatta juga singgah di Kundasang. Sempat juga melihat aktiviti jualan sayur-sayuran segar di gerai-gerai sepanjang jalan. Gerai-gerai ini menjadi antara daya tarikan utama kepada para pelancong. Sekarang berada di Mata Air Panas Poring di Ranau. Jadi dalam ekspresi eko pada kali ini, kita nak melancong di lokasi pelancongan eko yang dilindungi dan memang amat indah. Kita ada taman rama-rama, kita juga ada tempat memelihara bunga-bunga orkid, kita juga ada jabatan gantung kanopi yang tinggi dan panjang, dan kita juga ada kolam air panas. Ha, nak berendam lepas ni bersama dengan dua selebriti jemputan kita pada hari ini. Nak tahu siapa? Jom. Kemudahan-kemudahan yang ada disediakan adalah kolam mandi, air panas, kolam renang, taman kupu-kupu dan taman orkid, taman bambu, jambatan di atas pokok dan denai ataupun laluan menuju ke air terjun Kepungit dan Langanan.
Clarice. Tarata! Ya. Dah lama tunggu? Ah, ya, lama dah tunggu. Tapi okeylah. Adik saya. Selnet. Selnet. Okey, Tarata. Lebih baik panggil dia Aken. Panggil Aken. Yeah. Okey, Aken. Jadi apa khabar? Luar biasa baik. Baik, okey, kita ada penonton-penonton yang mungkin tengah apa ni menantikan kita juga. Okey, kami sekarang berada di pusat pameran di apa ni Poring Park ini. Ya. Jadi bersama dengan Clarice, John Mata yang juga dikenali dengan nama Nurul yang baru saja menjadi juara lagu artis radio. Ya. RTM. Ya, kelas. Ha, Tania. Dah terkenal dengan lagu apa? Lagu Sumandak Kinabalu. Nyanyi sikit. Sumandak Kinabalu. Okey. Alawan okay. Menarik hati. Oh, nanti kita sambung nyanyi di Jambatan Kenopi ya. I boleh. Okey. Jadi kita nak tengok-tengok dulu apa yang menarik di sini. Ada info-info yang menarik. Pernah datang sini? Pernah. Pernah. Ya. Bila lama dah? Ya, sudah tahu macam 10 tahun yang lepas. Ini kali kedua tadi di apa ni Kota Kinabalu dan berdekatan dengan Gunung Kinabalu, tapi ini pertama kali. Jadi rasanya ada banyak tempat-tempat menarik petah di sini. Jadi apa kata kita kaji dulu ya, Clarice kan? Okey, sebelum kita nak ke Taman Rama-Rama, ke Taman Orkid, juga naik jambatan gantung dan ke kolam air panas. Ah, ni mau mandi ni. Oh, betul. Okey, jom. Okey, Clarice tu. Salah satu daya tarikan pelancong yang telah lama popular dan sangat terkenal di daerah ini. Taman ini ditemui sekitar tahun 50-an dan mula dikunjungi apabila dimajukan sebagai pusat pelancongan pada tahun 1960-an. Pelancong tempatan juga ramai yang berdatang melawat di sini dan begitu juga dengan pelawat dari luar negara, tapi yang lebih ramai adalah pelawat tempatan lah, terutama sekali kepada pada musim-musim cuti sekolah ataupun musim puncak perayaan. Data menunjukkan ia telah menarik lebih 146,000 pelawat dari dalam dan luar negara pada tahun 1995 sahaja. Jadi datang di sini tadi dengan family. Aku menginap di Kundasang. Dan menginap dengan kebetulan besok ada hari keluarga di sebelah Poring nih. Jadi ambil kesempatan untuk datang di sinilah. Setelah lama juga kita tengok keadaan kembali pulih lah dengan kejadian gempa bumi baru-baru. Dengan affected di tempatnya, tapi sekarang sudah pulih dan ramai balik pengunjung datang lah. Banyak aktiviti yang boleh dibuat di sini. Sebelum masuk dan melakukan aktiviti di sini, setiap pengunjung perlu membeli tiket di kaunter tiket di pintu hadapan kompleks air panas ini. Tiket baron masuk boleh digunakan untuk tiga destinasi lah dalam hari yang sama, iaitu boleh digunakan di Taman Kinabalu, di Masilau dan juga di Poring inilah dalam hari pada hari yang sama lah. Cik Zaini. Ya. Ni Nurata, Clarice dan juga Ken. Jadi kami baru sampai. Jadi kita pergi ke Taman Orkid. Taman Orkid. Wow, cantik-cantik. Suka bunga? Suka. Okey, jom. Terletak di tanah rendah kaki Gunung Kinabalu, para pelawat boleh memilih untuk berendam di kolam-kolam air panas terbuka atau tertutup. Dengan suhu kepanasannya di antara 50 ataupun 50 darjah Celsius, dan ini sangat sesuai untuk pelawat bermandi-mandi di sinilah dengan menggunakan ini air panas ini. Kebaikan air panas Poring ialah ianya mengandungi sulfur dan dikatakan mempunyai khasiat kesihatan dan mampu menyegarkan badan dan sendi-sendi yang lenguh. Kami juga sempat melawat ke Taman Bambu, sebuah taman terbuka yang kecil tidak jauh dari pintu masuk taman. Taman Bambu berkait rapat dengan Poring kerana nama Poring ertinya buluh atau bambu dalam dialek orang dusun. Penduduk tempatan telah menggunakan buluh yang banyak terdapat di Poring untuk membina rumah buluh mereka. Orang musim potong-potong kepala. Aha. Jadi mereka berkebun kan? Selama
tempatkan anak-anak daripada di dia buat. Oh ya ya, dan masukkan dalam ni kan? Untuk tempat, sebagai tempat persembunyian. Dia masuk dalam sini. Masuk lagi. Pengunjung juga boleh melawat Taman Kupu-Kupu dan Taman Orkid. Taman Kupu-Kupu adalah taman yang paling banyak dilawati. Semua orang suka ramai-ramai kan? Ianya dibuka dari jam 9 pagi hingga 4 petang dan ditutup pada hari Isnin. Taman ramai-ramai ada di dalam sangkar tu ialah tempat di mana ramai-ramai dewasa dilepaskan. Tempat dia dibiarkan adalah tempat berasingan, iaitu di kepompong-kepompong diasingkan dan dibiarkan menjadi ulat bulu membesar hinggalah peringkat kepompong. Dan apabila dia keluar dari kepompong menjadi rama-rama, dilepaskan semula di sangkar rama-rama tadi. Taman Orkid pula ditubuhkan di sini bagi tujuan penyelidikan dan pemeliharaan. Nampak yang serbuk tu kan? Serbuk sebenarnya biji benih dia. Inilah ni orkid tersebar, dia disebarkan oleh angin. Bagi orang yang kena asma, kena ada resdung ya tu dangerous. Jangan dekat. Berbunga dalam gugusan. Ada yang satu-satu, ada yang gugusan. Ini ada gugusan lah. Jadi satu gugus ini bunga individu dia yang satu-satu tu. Terdapat lebih kurang 1,200 spesies bunga orkid di pusat pemuliharaan ini, menjadikannya sebagai pusat pengumpulan spesies bunga orkid terbesar di Sabah. Di sini kita membuat mengambil data, membuat rekod apabila dia berbunga, pembesaran dia. Jadi rekod itu adalah untuk menjadikan satu penyelidikan untuk kita mengetahui lebih dalam tentang setiap spesies orkid yang ada di sini. Maksud orkid mempunyai sumbangan dalam kestabilan ekosistem. Ekosistem semula jadi. Baik, kebanyakannya pokok-pokok orkid yang berspesies liar ni di hutan, ya, yang tumbuh secara semula jadi dalam hutan, dipelihara di sini, ditanam di sini, dipindahkan ke sini untuk proses pembiakan dan pemuliharaan, ya, di poring ini. Dan kebanyakannya bunganya bersaiz kecil kalau dikategorikan sebagai orkid liar. Bukan seperti yang kita lihat di nursery-nursery pokok orkid, ya, yang besar-besar, cantik-cantik, yang berwarna-warni. Ya. Jadi, kalau kita lihat, ini bunga sebenarnya. Kecil. Jalan cumi. Satu lagi aktiviti yang tidak harus dilepaskan bila berkunjung ke sini ialah laluan kanopi poring atau poring canopy walkway. Karis dengan Ken, bersedia? Tinggi ni. Jadi kami bertiga sudah pun sampai di titian kanopi poring. Okey, dan panjang jabatan gantung ini ialah 108 meter. Taklah berapa jauh sangat, tapi untuk yang pertama kali mungkin jauh. Tapi seronok, kita boleh menikmati pemandangan di sekeliling dan juga di bawah. Jadi, jom. Sampai ke titian gantung poring. Okay, di mana ini pengenalan dua orang beratur dan anda bila sampai ke sini, anda boleh buat pemeriksaan tiket yang anda beli di pintu hadapan tadi. Dan sejauh 108 meter yang perlu kita lalui untuk habiskan jabatan gantung ini. Dan tingginya adalah setinggi 30 meter. Dan sekali masuk, maksimum hanya 6 orang sekali lalu dalam satu kumpulan. Jadi kita ada 4 orang saja kan? So, bolehlah. Okey, jom. Tergantung di atas pokok dengan ketinggian 41 meter, iaitu bersamaan dengan bangunan 8 tingkat. Laluan kanopi ini berpanjangan sehingga 157.8 meter dengan disambungkan oleh 3 platform atas pokok. Kawasan poring ini seperti juga di kawasan taman-taman lain di Sabah.
kita mempunyai peraturan di mana dengan perkataan mudah kita tidak dibenarkan mengambil apa-apa kecuali bergambar dan tidak dibenarkan meninggalkan apa-apa kecuali tapak kaki dan juga kita tak boleh meninggalkan terutama sekali sampah. Sebelum berangkat pulang, Nurata dan tetamu sempat mengunjungi kebun Refresia tidak jauh dari Taman Air Panas ni. Akhirnya sampai sudah Nurata Karina juga Ken serta Encik Zaini di kebun Refresia Vivian di mana kemasukan dekat sini akan di-charge sebanyak RM20 seorang. Ha, bukan senang nak jumpa bunga Refresia. Jadi ada yang tumbuh secara semula jadi dan ada yang dipelihara di sini. Terdapat beberapa taman refresia persendirian berhampiran Taman Poring. Sekarang ini tibalah masa untuk kita berehat selepas kita menaiki tiad gantung. Lagi apa lagi tadi kita? Okey, hutan yang dipelihara. Dan apa lagi? Kita tengok. Tengok apa tadi? Boleh. Bambu. Jangan lupa bambu. Bambu, ya betul. Bambu. Pastu kita naik jambatan. Aha, itu yang paling itu pengalaman pertama. Okay, macam mana perasaan? Masa nak datang lagi? Cantiklah pemandangan di sini kan. Mungkin akan datang balik. Okay. Sebab mencabarlah. Tadi pun tengah naik atas tu, aduh, semput, kena pam lagi. Lepas tu kena lintas jambatan tu, ya ampun. Itu pengalaman pertama Akarian dan juga Ken. Bersama dengan ekspresi pun dengan Nurata kan. Seperti episode kali ini. Ken juga pula, yang mana jadi kegemaran? Oh, yang jadi kegemaran semasa naik di jambatan. Apa tu? Best kan? Best tapi cabar. Itulah. Macam nak naik ke atas tadi tu sakit kaki dah. Sebab sakit kita naik kita tiang gantung, kira ada satu latihan stamina lah yang untuk trekking kan. Ada sedikit. Tapi memang sesuai untuk kanak-kanak, ibu dan ayah. Ya, walaupun anak saya 50 tahun tu masih goi-goi. Saya nampak tu banyak orang tua juga yang yang naik tiang gantung tu. Dan kanak-kanak pun berani. Jadi takkan kita tak berani. Betul. Tapi yang penting untuk hutan yang kita lihat di sekeliling, termasuklah orchid, ya, itu semua dipelihara dan dijaga yang dilindungi. Yes. Ini bukan hutan yang dirancang. Ya. Memang semula jadi, tapi dicantikkan. Dipelihara untuk kita datang. Jadi, kita nak beritahu kepada semua orang. Untuk datang ke Hot Spring Spring ni. Hot Spring, Ranau bersama family ke atau rakan-rakan. Betul. Yang penting, kita nak cuba lagi cerita gantung. Aduh, orang rasa salah gayat lagi. Okey, yang sekarang ni yang kita tunggu-tunggu yang kolam air panas. Ya, betul. Okay. Ken, betul. Dah tukar macam belum? Saya macam ni, terjun terus. Terus-terus? Dengan topi, ya? Boleh juga. Nurata dah tukar? Dah ready. Saya kena tukar baju lah. Okey, alright. Jom, kita nak rendam sebab kita nak relax. Macam spa. Ya, kaki bunda tadi penat. Tadi dah penat semua. Seperti kata Encik Dani, suhu dia ialah 60 hingga 70 darjah Celsius. Di mana kalau anda nak goreng dulu, dalam masa 5 minit, dia boleh masak. Kita gorenglah dulu anda itu. Jadi itulah panasnya. Kalau anda tak cari panas, anda dicampurkan dengan air sedut. Itu betul best. Selepas dah naik bukit tadi, dah penat. Ni, mandi-mandi sini best. Gitu. Ya. Kemudahan penginapan yang selesa juga disediakan kepada mereka yang mahu menginap atau memerlukan tempat berehat di sini. Suasananya nyaman dan tenang. Rancangan Eko dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan aktiviti ini juga dapat menjana kepelbagaian aktiviti perniagaan yang berkaitan dengannya. Antaranya prasarana dan juga infrastruktur yang dapat memudahkan juga pelancong untuk datang melancong ke pelancongan Eko di negara kita. Dan ini juga dapat memudahkan urusan seharian penduduk tempatan di samping dapat menjana ekonomi negara kita dalam pelancongan Eko.
Baik, pengalaman Nurhatta di sini sememangnya amat memujakan dan antara pengalaman yang manis ialah aktiviti-aktiviti mencabar yang kita sama-sama lakukan bersama dengan selebriti jemputan kita iaitu Clarine dan juga adiknya Ken. Antaranya ada masih ingat kan kita ada pergi ke Taman Orkid lah, ke Taman Kupu-Kupu, lepas tu kita naik titian gantung yang sejauh 108 meter dan setinggi 30 meter tu dan lagi satu kita ke kolam air panas. Terasa kelegaannya, melegakan lelah sehingga ke tengah hari ini. Baiklah, jadi kalau anda sekeluarga nak cuba, pertama kali kalau anda nak ke sini, anda jangan risau kerana semestinya kalau kata anda dari Kota Kinabalu, anda boleh menaiki teksi terus ya ke mata air panas Poring ini ataupun nak naik bas pelancong pun boleh ataupun kalau anda nak singgah ke Pekan Ranau ya pun boleh juga anda naik saja bas ataupun taksi dari Kota Kinabalu singgah di Pekan Ranau dan terus ambil kereta sewa jadi anda boleh pandu sendiri ke mata air panas Poring ini sambil menikmati pemandangan yang indah terutama sekali di kaki bukit Gunung Kinabalu. Itu pengalaman yang mahal juga yang Nurhatta dapati dari sini. Jadi kita akan bertemu lagi di episod seterusnya dalam Ekspresi Eco untuk kita pergi lagi ke pusat-pusat pelancongan eco lain yang menarik. Jadi kalau nak tahu kena terus setia bersama dengan kami. Jadi selamat beriadah, selamat beraktiviti eco dan selamat merehatkan minda. Terima kasih banyak. Selamat datang lagi. Okay, terima kasih. Selamat.